hari ini kita acara halal bil halal yang sudah 2 tahun ya sudah kita adain berhubung Covid ya. Jadi dulu kita setiap tahun adainnya. Nah, sekarang kita adakan untuk apa ya? Menjalin lagi silaturahmi yang terputus karena pandemi ya. Nah, itu kita kumpulin lagi semua. Memang acaranya termasuk dadakan ya, sehingga tapi alhamdulillah acaranya kelihatannya banyak yang datang juga. Itu acara kita rutin setiap tahunnya halal ini. Pak, Bapak sebagai ketua umum, ada berapa anggota dan banyak yang hadir hari ini Pak kira-kira? Anggota itu sebenarnya kita itu sebanten ya. Sebanten. Nah, cuman kalau sebanten itu kita bisa sampai 4.000 kakak sebanten. 4.000 kakak. Cuman kita yang hadir saat ini kebanyakannya itu perwakilan aja dari Tangerang, perwakilan dari Rangkas Belitung ya, sama Lebak. Dan didominasi di sini ini dari Cilegon, Serang dan Kota Serang. Untuk yang hadir hari ini? Iya. Yang hadir hari ini mungkin tadi kalau dilihat dari daftar hadir sih sekitar 350. Ya, 350 kakak. Nah, 350 kakak dengan undangan hampir 400. Jadi memang ada yang nggak hadir juga, sekitar 50. Kita ini termasuk apa ya, sangat kental ya bahasanya kalau kita itu ya. Karena ya tadi itu kita ada tali temali marga itu. Nah, contoh ada marga misalkan marga Lubis. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contoh nggak bisa berobat tadi. Tinggal info ke keluarga Lubis, siapa ini kan begitu ya. Itu saling tolong menolong, bantu membantu, info menginfo, dibantulah kesulitan dia seperti itu. Terus ada nanti yang kita langsung siapa tuh, Ikbamus, marga apa, saudara siapa. Ini mah mungkin ya itu saling bantu membantu. Artinya yang lemah itu dibantu sama yang kuat. Ini dan memang usia kesana seperti itu organisasi kita ini. Itu yang memang poinnya ke sana. Jadi yang lemah itu terbantukan dengan yang begitu. Anggota-anggota yang memang belum terdata, makanya kita bilang itu kalau kita ingin memajukan suatu organisasi, ingin memajukan masyarakat, semuanya by data. Jadi nonsen kalau kita nggak by data, nggak bisa memajukan itu. Berapa jumlahnya, siapa, ini di mana, itu by data semuanya, tidak by katanya. Makanya kita ini sekarang itu mau merangkum data asli berapa sebenarnya, di mana posisinya, letaknya di mana, fungsinya sebagai apa, gitu tuh. Apakah dia dokter, apakah dia guru, apakah dia kiai. Dan ini memang yang kita harus by data semuanya. Itu mungkin ya. Dan memang kita sekarang ini kita sudah punya ambulans. Ambulans ini difungsikan untuk orang yang sakit dan orang yang meninggal. Jadi sehingga anggota ini kalau dia sakit bisa diantar. Terakhir, berdirinya sejak kapan, Kak? Berdirinya Ikbamus ini sudah hampir 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu? Iya. Di Banten, malah. Dulu anggotanya ketuanya itu Pak Siagian ya? Iya, Siagian. Pak Siagian. Siagian apa namanya? Dan dulu Pak Siagian ini dekat banget dengan Abbas Hasan. Nah, dia itu ketua nelayan sebanten. Ya, mungkin sebelum almarhum. Dan itulah termasuk pendiri yang lain tuh Pak Hakim Lubis yang mantan sekda Cilegon. Nah, termasuk dan dulu kehormatan kita Pak Saran Saleh juga. Nah, ini mungkin kalau ditarik 20 tahun yang lalu berarti sekitar 1998. Itu karena saya lulus kuliah itu ingat saya 1999 sudah ada Ikbamus, sudah ada Irmustah. Nah, saya sudah generasi kedua. Saya datang ikutan anggotanya langsung jadi pimpinan sekarang. Gitu.